Menyikapi terpukulnya anggota DPRA Azahari Cage pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa pada beberapa hari lalu di gedung DPRA, Kabid Humas Polda Aceh menjelaskan bahwa hal itu terjadi akibat adanya provokasi yang dilakukan oleh para oknum tertentu yang membuat terselutnya emosi dari aparat keamanan yang melakukan penjagaan pada saat itu, di mana para provokator ini berusaha untuk menurunkan bendera merah putih dan menaikkan bendera bulan bintang yang sampai saat ini belum disahkan oleh pemerintah untuk dinyatakan sebagai bendera resmi Aceh. Karenanya, aksi tersebut bukanlah aksi yang disengajakan, melainkan akibat tersulutnya emosi aparat yang ada di lapangan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolresta Banda Aceh yang menyatakan pihaknya telah melakukan pengusutan terhadap kasus ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan saksi-saksi tersebut bukan hanya dari berasal dari masyarakat tetapi juga dari aparat kepolisian yang ada. Yeah.